Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau membuat mie nyeme. Sayurnya pakai sayur kangkung. Enak banget. Disimak ya. Nah, di sini aku pakai Indomie mie goreng. Sayurnya sayur kangkung, air putih secukupnya, tambahannya pakai telur dan juga bakso. Nah, bumbunya pakai cabai rawit, garam, bawang putih, dan juga kencur. Bumbunya dihaluskan dulu ya teman-teman. Kalau sudah halus, kita tumis dulu. Siapkan minyak panas. Kalau sudah panas, kita oseng-oseng, tumis-tumis bumbunya sampai harum dan matang ya. Nah, kalau sudah matang dan harum, tambahkan air. Lalu masukkan baksonya. Biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita masukkan indominya. Nah, kita aduk-aduk sampai indominya setengah matang ya teman-teman. Lalu masukkan telur. Kita aduk-aduk, dikocok lepas sampai semua tercampur dengan mie-nya ya. Lalu kita masukkan sayur kangkungnya. Kita campur, kita masak sampai sayurnya matang ya. Kalau sudah layu dan matang, masukkan bumbu instan dari Indomie-nya. Kita masukkan semuanya. Nah, kita aduk-aduk. Dan jangan lupa diicip-icip ya, karena tadi kan kita tambahkan bumbu dari sambalnya yang kita buat. Nah, kalau sudah matang, sudah bisa kita sajikan. Ini enak banget, teman-teman. Silahkan dicoba di rumah ya resepnya ini. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.